Aku menemukannya di hutan belakang istana, di tempat seseorang mengintip pembicaraanku dengan Badrawuhi. Bagaimana ini? Kenapa Yunda menemukannya? Bagaimana, Rai? Apakah ada yang... Yunda berani. Maaf, Rai. Aku tidak perlu menggeledahnya, karena aku tahu di mana barang itu berada. Apa maksud Yunda? Ini, aku menemukannya di hutan belakang istana, di tempat seseorang mengintip pembicaraanku dengan Badrawuhi. Bagaimana ini? Kenapa Yunda menemukannya? Bagaimana, Rai? Apakah ada yang ingin kau katakan? Santang, kau tidak akan sanggup untuk melawanku. Bahkan kau tak sanggup untuk menyentuhku sekalipun. Aku tidak akan pernah menyerah, apalagi terhadap orang seperti kau. Jaga nyawamu, Siliwangi. Akan aku jaga nyawa, Wiratan. Aku kurang ajar, aku terjebak. Sepertinya Yunda Subanglarang sengaja memancingku. Iya, memang itu milikku. Lalu kenapa? Astagfirullahaladzim, Rai. Jadi kau mengintip pembicaraanku dengan Badrawuhi? Iya, tentu saja. Lalu kenapa kau meninggalkan tempat itu secara sembunyi-sembunyi? Kanda, aku mendengar Yunda Subanglarang bersekongkol dengan Badrawuhi. Mereka ingin membuat seolah-olah akulah yang mencuri mahkota itu. Jadi itu yang kau kira aku bicarakan dengan Badrawuhi? Iya, aku mendengarnya sendiri dengan telingaku sendiri. Kau sudah mengarang cerita. Dinda Subanglarang telah menceritakan semuanya kepadaku.
tentang apa yang sudah dibicarakan dengan Badrawuhi. Dan tidak ada satu kalimat pun yang menyangkut tentang dirimu. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa, Rai? Kenapa kau sangat terkejut mendengarnya? Apakah kau takut Badrawuhi mengatakan sesuatu? Apakah ada yang kau sembunyikan? Apakah ada persekongkolan antara kau dengan Badrawuhi? Tidak, itu tidak mungkin. Kanda, Kanda dengarkanlah penjelasanku, Kanda. Itu tidak seperti yang dibayangkan Kanda dan Yunda. Itu tidak... Mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba menghadap. Ada apa, prajurit? Hari Wangsa dan Prahasini ada di gerbang istana. Jaga Dewa Batara. Tidak mungkin. Hari Wangsa sudah terbunuh dengan pedang Langki. Jika tidak, aku terpaksa membinasakan. Jangan kau lakukan! Apa yang sebenarnya telah terjadi? Thank you.
putraku. Sungguh berat cobaan yang kau hadapi. Jaga Dewa Batara, aliran darah putraku Kian Santang sudah terbolak-balik karena terkena jurus Raja Musti. Putraku, lukamu sangat parah. Aliran darah sekarang sudah berbalik karena ajian Raja Musti.